Alpa padana. Oh, tak ada apa. Ah, tak ada apa. Ah, dia mas nasbah orang ni maksud dalam kata dia tu camping. Dia bukan sengaja. Dia nak semaya tapi nak semaya tak leh maknak dia. Bawa nak semaya, oh jangan. Ah, maknak dia lagi. Jangan. Aku dah lagi ni. Salah tu itu. Nyukah dia hit. Hoi, aku dah lagi. Ah, tak leh nak maya lagi. Tuan nak maya orang tua bahasa semaya. Yeah. Bawa nak maya dia lagi. Bawa nak maya. Hoi, aku dah lagi. Ah, dia tak boleh. Tak apa, tak apa. Tak, nak rakyat kata gini. Nak rakyat kata bila habis waktu habihi. Habihi sedangkan waktu asa ada sekadar kata kalau dia terkebi. Allahu akbar. Habis. Hanya sebab ada lagi apa yang habihi dalam waktu ada lagi walau qada tu pun menyebabkan wajib atas si perempuan ini semaya. Ha tu. Tapi dia tak semaya kerana tak ada apa dia darurah kena duk mandi, kena duk apa. Dengan siapa habis je laksa tu. Ambil laksa masuk maghrib. Tak boleh nak kodoh takut habis mengarik. Maya mengarik dulu. Lepas pula tak ada wajib segera kodoh. Sebab dia bukan sengaja. Itu dia. Lepas tu sudah maya mengarik. Kau duduk latih papa insya harga. Bukan esok-esok. Nak pergi lagi, nak pergi lagi. Ada apa. Moga dia bukan sengaja. Ya wajib kodoh satu wajib. Lepas tu ada lagi wajib segera. Ada dua tangga. Ada apa orang ni? Wajib qada. Segera tak wajib. Ha, itu dia. Ha, itulah. Supaya kita tinggal dengan sengaja, wajib qada, serta wajib segera qada. Bila doa main-main, haram pula kita doa main-main. Ada apa orang tinggal tidak dengan sengaja, wajib qada, tak wajib segera. Ha, itu dia. Jaga-jaga habis subuh. Bila bangun makan apa dulu ha itu kan makan qada zuhur-zuhur harga ha tak ada masalah tapi azan nak qada ha pergi dekat hotel azan nak bayar ha itu dia oh hak ni dia kata masalah niat kurban ami tak tolong ajar sedikit cara niat gerbah hak yang paling pendek. Oh, oh. Ha, kalau boleh kata sopok sudah lalu hak tu nak lagi. Allah, masyaallah sungguh. Hak yang paling pendek sekali dan mudah. Ha, bagi hamba orang awal ni. Ha, nah, kalau arak hazihi udhiyati. Kalau arak. Nah, pergi sama kambing kita, kelembu kita ke. Ha, masa nak pergi jerak-jerak anak dia. Ni ha, di hati. Inilah gerban aku. Dah ah. Tak ada. Mana? Nak anak lagi? Ada ah. Ha, hazihi udhiyati. Tapi kalau kata betul tu, tu lapar. Dia kata lagu tu jadi wajib pula. Ha. Ada teman tanya niat. Kita ayat niat ah. Tapi dah ayat niat. Pas kita tak ayat sini. Kudu niat. Ni tak tahu orang pula. Tu kena ayat di lidah tu. Niat di hati. Gi sama kami pergi. Ingat di hati. Kalau bahasa Arab. Hazihi udhiyati. Masa kita. Inilah gerbangku. Ada kena kait sunat dah. Sebab tak ada kata di mulut. Habis kata mulut nak kait. Ha? Inilah gerbangku yang sunat. Ha? Kait sunat seperti tak diwajib. Kalau tak kait sunat jadi wajib. Dia panggil apa ni? Wajib bil ja'li. Ha, bukan bin nazri. Nazar dia kena. Bagi Allah hataku bahawa aku. Ha, tu jadi nazar. Ni tak ada kata lillahi alayya. Tak ada kata nazar tu. Maka tak ada sirat iltizam tu. Bila tak ada. Hazihi udhiyati. Inilah gerbanku. Jadi wajib. Tapi kalau inilah gerbanku yang sunat. Ha, apa? Ini jika kata. Jika diniak tak ada apa lagi. Pergi juga ilmu. Ha. Lepas aku tak ingat, tulis tak ada apa dia tengok. Ha, sudah. Oh, mula-mula gitu, mula. Redut nanti lah. Niat tak mari. Mungkin mana. Niat tak mari. Oh, itulah. Itu yang mudah sekali ya tadi. Inilah gerbanku. Kalau kau ingat, inilah gerbanku.
Tapi di hati. Karena kata lidah nak kata, inilah gerbangku yang sunat. Kat situ supaya tak jadi wajib. Tak ada apa jadi wajib, kau besar. Tapi tu lah serabung anak akal tu lah dah tu. Tu lah tu. Tak ada apa dia niat gitu, wajib sedekah mentah beri. Dia kata tu. Ataupun dengan kata, ja'antu hazihi udhiyyati. Ataupun ja'antu hazihi udhiyyati. Dia panggil jadi nazar bil ja'li. Paya royah. Walaupun orang awam, walaukan amiyan. Bila kata lagu tu jadi wajib melah seperti nazar. Dia jadi seperti nazar. Orang tak tahu walau amian, walau kana amian, walaupun orang kata gitu yang awam. Nah, dia dia. Yang jahil je kait lagi. Umur tak tahu. Alih ada dia. Hati orang kata lembu jual weh, kawan nak buat semelah makan raya. Alih lembu ni yang kena buat gerban ni. Ha, mu. Lembu kata. Ha, kan no? Wajib namun gerbal. Ha, kena buat gerbal pun ni. Betul kata saya jual, kena buat gerbal. Ha, wajib namun kena gerbal. Bila gerbal, wajib musdekah mentah. Aku tak tahu, tak kira. Tahu, tak tahu, tak belajar sangat. Salahnya itu lah. Ha, tu. Ini satu perkara je berkara sikit ni. Ha. Ha, sebagi aku. Ha, tu bagi aku. Ha, tu, tu. Ha, ini sebagi, ha. Ha, inilah ha, sebahagian daripada lembu ini gerbananku. Sebahagian patut nak nak kaya lagi sebahagian berapa biar daripada tujuh. Panah kita panah tak boleh lah berada. Ha, nak kita kan? Ha, ini sebahagian daripada tujuh ha, gerbanku. Itu dia. Ha, satu bagian tu lah dah. Ha, itu bahasa kapal lah. Satu bagian. Ha, ini satu bagian ha, gerbanku. Niat di hati. Ha, cerah dia mana pula. Menggahak kursi lah. Tu. Pas kalau dia nyinggi nazah bahagia dia. Ha, hukum masing-masing. Ha, tu dia apabila lepas sembilan dia bertupuk kan. Ha, apabila tupuk, ha dia pun tiap-tiap hukum masing-masing. Hak, hak apa dia? Hak wajib hak dia grup badan nazah, dia wajib sedekah mentah habis. Hak orang hak sunat ni, ha wajib sedekah mentah qada yang nama sedekah. Ha, hak lagi sedekah sedekah ataupun hadiah. Ha, lepas tu ambil makan sedikit litabarruk. Ha, hukum masing-masing. Bukan kalau kau singa orang tak ada gerbal pun, ada apa? Orang ni yang gerbal dah. Pada mau kata ada dua bagian lagi ni. Ha, tak apa dia ambil lagi. Dua bagian lagi dia ambil cukup penuh ke tujuh. Dia tak ada nak gerbal, dia gerbal dah. Ha, maka dia bagi dia. Bila bagi sudah kat tubuh tujuh kan, ada apa dia jalan hak dia. Dia nak jual, dia tak ada gerbal. Ha, dia. Tapi kami pada bagi dah. Dia tanya boleh ke heboh tanah ke orang di rumah tidak pergi di tempat tanah tu. Ha, dia kena reti dua perkara. Heboh ni bahagia lapar. Nah, heboh zatul arkan. Bila heboh zatul arkan dia ada rukun dia. Rukunnya wahib orang hak juru nak beri tu. Ha. Dan rukun kedua muttahib. Ha, orang yang nak terima hebah tu. Ha. Lepas tu al-mauhub. Benda yang nak beri tu benda gapa. Sini tanah. Ha, tanah panggil mauhub. Orang juru beri panggil wahib. Orang hak juru terima muttahib. Ha, nah. Lepas tu ijak kubur. Ha, tu lapar. Ha, nak merana apa boleh. Nah. Supaya kita nak jual tanah nanti, bak hebah nak jual tanah apa tu. Kita tengok dulu. Nah, kalau tak bersetuju, kita tengok. Ha, setuju dah. Pasal nak akak, nak akak rumah dah apa. Tak ada tebal nak akak lagi, gila kita. Dah tengok dah. Hak kena pergi nak kita tengok. Tanah lah mana, berani ke tak dengan harga tu. Ha, pas kalau tanah tu, pasal tak ada berubah sejak dulu, pakai hari ni balas tular lagi. Tak payah tengok 10 tahun dulu. Tak ada berubah lah ni di situ. Kampung tak ada berubah tak situ. Pakai mandang nak tengok dulu ya. Jadi syarat bimbing takut ditipu di apa itu ini. Nyanyuk. Ha, itu pasalnya buku kena pergi tu. Tengok. Ni tengok siap dah. Ha, bila masa nak akad tak mesti pergi sana. Ha, katanya orang heboh. Aku berilah. Beri tu heboh dah tu. Ha, tak jadi tak kata heboh. Kalau saya siap panggil apa beri. Hai, ha, tadi kata hai. Hai dekat dah dengan hai, hai boh lah tu. Hai, hai boh. Ha, ya buat boh jadi hai.
Oh, pasal kita tak beri. Ah, beri je dah dah tu. Aku berilah tanah tu, habis kena betul tu tu. Makrifah. Aku berilah tanah tu. Ah, kemung bahasa kampung tu. Kalau Arab Wahab tu kahaza. Nah, Wahab tu kahaza cukup dah tu. Pasal kita, aku berilah tanah tu kemung. Amo terimalah. Nah, kata orang mutai. Tepai ijak kubur di mana pun tak apa. Lepas tu sudah tu apa yang kata ijak kubur sah siap dah. Akad ijak kubur sah dah, rukun pun cukup dah, syarat-syarat bagi tiap rukun dia beri pula dengan akad yang sepenuh, dia ada syarat je lah, cukup sah. Tetapi tanah tu tak pindah lagi daripada milik orang beri, tak pindah lagi gi kepada orang menerima. Sekadar ijak kubur baru tak pindah lagi. Panak pindah lah mana? Kena qabat iqbat. Ha, tu terima dengan kalau bahasa bahagia mengkut. Ha. Kita apa? Mek. Ha, ni mutu yang kemung. Mek suwi. Tu bahagia mengkut. Kebung nak pindah mana? Ha. Nah. Maka, di qabat mek lah. Kita pun ambil cok ke apa-apa. Gi cakur tanah turuh ke apa-apa. Tanah kata kita qabat mek dah. Tapi nak gi qabat cok kita tak boleh kalau orang beri tak izin. Haa, beri dah. Haa, nanti minggu depan. Nanti ngupa lagi, beri lagi. Panah macam kita kedua pagar. Tak boleh. Dia kena ikbat. Baru kita qabad. Haa, itu dia. Haa, itu dari segi syarak. Haa, lepas tu nak buatlah ke tanah surat apa. Tak apalah tu. Haa, undang-undang. Syarak kita pun sunat. Buat tu supaya dia timbul ada masalah, rojak pada situ tengok. Oh, cara beri sah dah, kena dah, tak apa tak kena dah cara dah. Ha, gitu ya. Itu dia. Habis. Ahok ni kita main cucuk dengan ni lah masalahnya. Ya, anak mihak mana ni? Seorang wasiat dengan katanya apabila aku mati, ya saya kena mati panggil wasiat. Apabila aku mati, kena taruh. Ya suruh sipar dia. Ya, kita kejap panggil taruh. Panggil taruh lah. Simpan dekat dengan lurah siap panggil apa? Fang. Nah. Fang. Ha, supaya juga dengan luar Arab dafn. Ha, kita panggil simpan tu harkat. Orang kampung ni kita taruh. Kena taruh pada kubur-kubur tertentu dia. Ya pasal kalau aku mati kita taruh di kubur tu nah, kerana tu dia duduk situ nak hidup tepi tu dia. Itu dia. Ha, apabila dia mati, adakah wajib atau waris tunai? Ya, kena tunai. Sahabat tengok nabi-nabi tu kan, Nabi Yaqub bila mati dia besar, so kita tanya dia di Syam, Palestin. Nah, dia mati di Mesir, Haji Yusuf pergi sana. Dan syariat kita pun begitulah juga. Turut bagaimana pesannya. Dia kan apa? Pilih tanah kubur ni supaya juga kita masa hidup pilih bukan rumah. Maksudnya kadang-kadang kita duduk di kampung ni, kampung yang ahli kampung jolinya serabut penuh dengan maksiat, tersedut dah kita nak pindah. Begitu juga bila nak mati, kubur tu banyaklah alim ulama duduk kubur tu. Bila alim ulama banyak, dia banyak lagi ziarah. Bila lagi ziarah, pak tuah pak kita. Nak tupai tuah hidupnya, matinya boleh tupai tuah. Dari tu pesan, kalau mati mungkin tanya aku di kubur tu. Banyak tu kubur tu orang alim banyak. Dia banyak orang duduk ziarah kubur tu. Aku nak duduk situ hati. Bila orang beri salam, masuk pada aku. Kerana assalamualaikum ya dara qaumi mu'mini. Bukan kena tuk sah tu saja. Kita masuk beri hati nak itu. Maka kita kena tunai. Tu dia tunai. Nah. Dia boleh pilih tanah kubur. Itu mana katanya mati kita ni jasad tempat nasipan, tapi jasad aku pak dengan roh nah. Dia nak juga tempat-tempat mulia. Lepas tu halis itu pula
hak ni masalah masa apa duk tanya-tanya maridah azan di waktu hendak menurun ke jenazah, nak menurun ke mayat. Tapi nak menurun ke mana dia tak ada ayat sini. Masalah azan bang di waktu hendak menurun ke jenazah, menurun dari mana tu? Segera pahal daripada rumah ke nak menurun ke dalam liat? Dalam liat lah. Masalah azan bah di waktu nak menurunkan jenazah, yang ni nak menurunkan ke dalam kubur. Kubur ya liat ni hak-hak keruk liat bawah ni. Ada liat lahak keruk tepi tu. Kita sini tanah pasir ceru ni kena pakai liat sikit, gali tu sudah kena keruk aspa gelang lah. Tak papel lung kerana nak jaga bila nak kambun tak sebetulnya tak banyak. Tak papel Pak Ita ni panggil liat sikit pakai papel lung. Jadi ketika nak buat turun tu ada rebel. Ha, situlah tu. Dia tanya, awdah mana kau bagi kita nak buat amal dengannya? Awdah. Oh, awdah di mana? Ya, dah tersor, ya tak faham. Awdah di mana kau bagi kita nak buat amal dengannya? Awdah di mana kau? Dia tanya gitu. Yang pertama, dia tanya apa jawab? Satu, dua, tiga lah. Yang pertama di waktu hendak menurun dari rumah. So, yang kedua di waktu hendak menurunkan ke lubang. Ke lubang kubur. Saya tanya situ. Ya, kalau hak ni kalau dia nak cari sedia gi cari bak cara ko azan. Bak ke cara azan dah qomat. Pai dak kecak situ dak kecak bak azan rukun syarat nak sah azan lah pa azan dak wajib bersiap. Lepas tu dia istimbak. Dan disunatkan azan juga selain pada nak semaya, disunat azan juga di sisi telinga kanak-kanak baru lahir. Hayat kecil tu tarik-tarik ialah. Tu dia. Dan disunat azan juga di sisi orang yang masuk hatu. Di antaranya dan ketika berlaku kebakaran, api gak ber. Banyak lagi dan orang panggil setengah padanya pasal buah. Bayar di telinga budak ni. Itu ke? Dah bahasa penatal, bahasa buah-buah bekan bayar di telinga. Bingat ke bayar tu, pauk dia je. Lepas tu, di antaranya, waqilah. Hanya macam situ sikit. Dia sakut situ. Waqilah dan dikata. Mana kata setengah ulama, digalakkan juga, yistahabu dia guna. Yistahabu. Tak kena jisan. Yistahabu. Digalakkan azan ketika menurunkan mayat ke dalam kubur. Kenapa ayat kedua pakah tu? Pakah tu dah. Pakah B kena. Tu dia. Ketika menurun dalam kubur. Apa tu? Bila kata yustahabu. Kerana kias di atas orang sapi. Tu dia. Orang sapi nak turun jalan. Ya baik kan? Turun tangga dah. Ini. Nak tengah pada ala dunia nak masuk ala barzah. Ya kias itu. Jadi hatilah orang doa amal. Bakal tak sip tak ada apa lah sedap kacau lah. Oi besok ho. Sedap gege sangat lah. Tapi kalau orang nanti dulu tak apa besok. Ada apa. Itu dia. Selesai tu. Mari kita pergi kepada kitab yang kedua lah. Masa ada sikit lagi tu.